Oke teman-teman semua, kemarin kita kan habis muatan-muatan terus tuh. Jadi ada yang bilang tuh, wah bang upgrade mesin gitu. Oke sekarang mesin sudah kita upgrade teman-teman, seperti ini. Jadi ini lihat teman-teman, kita itu pakai aki 3 teman-teman. Ini sementara aki ini dulu karena yang aki kering yang sebenarnya itu belum apa? Belum nyampe karena ini baru istilahnya tuh eksperimen teman-teman. Terus lagi ketambahan ini teman-teman. Kita tuh upgrade dinamonya yang besar. Nanti teman-teman bisa lihat seperti apa kecepatannya. Terus kita ini upgrade ini teman-teman. Ya. Untuk interior. Lihat ya ini ya, biar Dimas tuh nyaman banget nanti. Upgrade interior dan ini belum teman-teman, ini karena masih proses. Ini kita mau nyoba anu dulu. Dimas. Nah, soalnya Dimas juga belum tahu teman-teman karena ini mesin baru dan cara naikinnya juga baru ya, gitu. Ini kok bagus banget. Lihat kan Dim, ini di bagian atas. Kok bagus banget. Kamu tuh mageran ini kalau enggak itu mager teman-teman. Nah, soalnya tadi habis pulang ya. Ini stikernya dicopot. Benar sini, sini teman-teman. Nah, ini. Oh, ada gas sama ini ada gas teman-teman. Ini ada gas. Loh, kok ada ini ada rem Dim ya. Kamu ini. Ingat ya, ini ada ini oh, rem, iya. Ini gas, ini gas, ini rem. Oke, dan di sini ada indikator ya teman-teman. Heeh. Nah, ini menandakan apa? Untuk indikator baterainya. Gitu seperti itu. Jadi ini sekarang sudah pakai kontak teman-teman, ini kontaknya on off, jadi udah enggak itu apa? Udah enggak manual biasanya ini. Ini sekarang ini Dim. Ini on off Dim ya. Ini on off. Terus ini untuk lampu ya Dim ya. Masa jajan. Ya, ini untuk lampu tapi enggak akinya baru aku pasang di sana. Ini untuk lampu. Terus ini seperti biasa teman-teman. Ini maju sama mundur. Oke, seperti itu. Sekarang gimana kalau kita test drive ya teman-teman? Kita coba Dim ya. Ya. Kamu pelan-pelan ya gasnya ya. Soalnya ini galak teman-teman. Ini menurut kemarin di testing, sempat saya testing itu dia galak memang. Galak tenan. Mesinnya galak. Jadi makanya karena kita ini mau nyoba yang model sport racing, kita pakai ini teman-teman. Wah, knalpotnya nggak ketinggalan tetap. Masih ada terus. Ya Dit, sini Dit. Ya. Dit, kalau kamu nanti kalau mau naik berarti kamu berdirinya di sini ya? Ya. Tapi nanti aja, ini biar Dimas dulu aja. Gimana Dim cara naiknya Dim? Bentar. Sini teman-teman. Kontaknya udah on belum? Udah. On ya, dipastikan on. Ratingnya sudah ya. Oh, itu udah nyalain. Itu namanya indikator bukan rating. Oke, sekarang di gigi maju. Tuh lihat teman-teman. Tuh. Kemarin tuh nggak seperti itu. Teman-teman bisa lihat sendiri kan? Bentar, Dim. Jadi teman-teman bisa ngelihat sendiri kan, Dim. Biasanya nak naik. Dim, biasanya kalau naik di sini gimana, Dim? Sekarang udah bus. Wah. Dan lagi pula ini, Dim. Lagi pula apa? Ini ada bunyinya. Enggak ada bunyinya. Oh iya. Wah, jadi itu tiba-tiba langsung teman-teman. Wum. Wah. Ini awan-awan. Kancane do turu aku ra dhewe ora apa-apa ra ono suarane. Enggak berisik, benar-benar. Dim, kita mau nyoba kemana ini? Lapangan. Lapangan. Kita anu percobaan. Oh iya, ya. Berarti kita nyoba ke sana ya. Ya. Ke lapangan, teman-teman. Yuk, kita ngikutin Dimas saja lah. Maunya gimana? Soalnya ini baru test drive. Dim, remnya? Bentar ya, aku bilang gas, gas, bilang rem, rem ya. Yuk, coba sekarang digas. Gas, rem. Remnya mana? Nah, yuk, coba lagi gas. Rem. Oh ya, ini memang aku buat remnya itu agak kalem teman-teman, set gitu. Jadi nggak langsung yang cut gitu, enggak. Oke Dim, kita langsung. Ya terserah kamu aja Dim, mau test drive kemana kita ngikutin kamu. Oke. Dim, ini gasnya anu ya, kayak mobil asli ya. Jadi kalau ditekan pelan tuh dia pelan, kalau ditekan pol dia bulanter gitu ya. Jadi kamu iya, kamu jadi harus hati-hati. Oh. Jadi kamu harus hati-hati ya. Teman-teman sini. Ini lo teman-teman sudah sedikit aja langsung mah. Gitu teman-teman. Hey.
Wah, kenceng saking banget kencengnya teman-teman. Ya aku tak ngejar dulu ya. Ayo, Pak. Tunggu. Kamu dulu, Dit. Sudah tua, teman-teman. Lari sedikit dan langsung menggis-menggis. Tuh lihat, wah, malah tambah jauh. Wah, kamu kok ninggal sih, Dim? Iya, kenceng banget toh. Anu, ini ngebut banget, cuman sedikit, ini langsung buit gitu. Iya. Coba Dim, kesana Dim, langsung gaspol Dim. Geser dong, Dim. Mencet pol, Dim. Ya teman-teman ya, ini nggak ada suaranya, langsung wus gitu hujan. Banter banget ini. Ya. Kira-kira kamu pengen suara nggak Dim tetepan? Nggak pengen. Ada suara apa? Kuda mungkin? Hah? Suara kuda teman-teman. Wah, ketokrak gitu. Suara kenalpot, serigala. Serigala. Oke teman-teman, serigala kita nanti tetap kasih kenalpot. Jadi ada suaranya, oke? Terus ini kan baru sendiri, belum dicoba juga pakai apa itu? Baknya ya teman-teman, belum pakai baknya. Soalnya yang kemarin itu, sini teman-teman. Soalnya yang kemarin itu baknya kan baru dipesenin roda ya Dim ya? Iya. Nah nanti rodanya itu dipasang di baknya, kira-kira itu cocok atau enggak gitu. Ya Dim ya? Kayaknya sih cocok banget. Ini kamu mau nyoba di mana Dim? Situ aja. Di situ ya? Di lapangan situ gimana ya? Bisa enggak kira-kira itu nanti? Oh situ. Ini bisa ngedrift atau enggak gitu? Wah miris tadi, wah miris Dim, berarti itu Dim nanti biar aku itu teman-teman ya, gasnya itu nanti aku setelin lagi biar dia nggak begitu galak teman-teman, karena untuk seukuran Dimas ini masih bahaya Dim ya. Ini soalnya itu memang udah disetting teman-teman, itu sampingnya itu udah ada kayak penahannya, jadi misalkan dia oleng dia itu ketahan teman-teman, jadi itu nggak yang separah yang kamu pikirkan Dim. Gitu. Itu iya, ayah juga udah memikirkan itu biar nanti nggak gini gitu ya. Jadi ini intinya Dimas paniklah masa enggak kamu panik gak Dit? Iya Dit, apa itu kalau lihat adiknya gimana itu ya rasanya ya. Coba, ini tapi kamu keren Dit. Keren Dim, yaudah Dim, berarti kamu Dim sekarang kan udah tahu kan posisi bahaya nyetir kamu tuh yang kayak gimana, kan udah tahu. Jadi sekarang kamu pasti udah tahu, berarti kamu nggak akan ngulangin kesalahan yang sama kan? Iya. Oke, berarti sekarang nggak ngulangin yang ngebut ngebut. Yang nggak ekstrim gitu nggak usah. Jadi biasa aja, oke? Oke. Jelas teman-teman harus tahu kalau mobilnya Dimas itu sekarang lebih kenceng daripada yang kemarin ya nggak Dim? Yang kemarin yang unggah-unggahan cuman muat kardus taktil. Nah, kalau yang dinamo kemarin kan dia sistemnya kan apa itunya rosso teman-teman, dia tuh angkatan walaupun tanjakan dia kuat walaupun gitu, tapi untuk apa track lurusnya atau track cepetnya dia kalah, lebih menang yang ini gitu. Yaudah Dim, yuk lanjut lagi yuk. Thank you.
bebannya udah segitu dulu aja kak ya. Adit mau naik sini tadi teman-teman, tapi ini masih ada akinya, jadi belum aku kasih pengaman, jadi nanti takutnya kalau kesetrum ya Adit ya. Yaudah, ini kan belum ada penutupnya teman-teman, dan ini udah gerimis. Kalau kesetrum ini tadi Dimas saking banternya itu mencelat teman-teman. Saking banternya itu mencelat. Yaudah kalau gitu Dim ya, besok kita sambil nunggu ban untuk upgrade yang untuk bagian baknya itu nanti seperti apa kira-kira jadinya. Intinya ngebutnya ngebut. Oke, yaudah, jadi intinya tadi pas oleng tuh rasanya gimana Dim? Cocokan banget. Cocokan ya. Untung Dimas udah pinter teman-teman. Jago. Jadi ya aku langsung tak enggok kerono. Ini memang pinter teman-teman. Lengkambe awakku langsung tak gimana kayak langsung gaduk lah anak gue. Berarti yaudah Dim ya, gitu udah aja dulu ya. Ya udah kita lanjut eksperimen besoknya lagi ya teman-teman. Yaudah kalau gitu cukup sekian dulu ya teman-teman. Tunggu upgrade selanjutnya, kira-kira upgrade apa lagi, yang jelas ini udah full ngebut. Yaudah teman-teman, dadah.